pertanyaan Pak Inggris tuh apa, Bang? Apa dengan DPR UD? Oh, enggak ada urusan pribadi, enggak ada. Enggak ada menyangkut ini, Pak. Enggak ada. Mengenai budgeting? Enggak ada, enggak. Apa tahu soal urusan banjir di Jakarta, Pak? Jadi yang mau dipindah ke rumah susun itu gimana? Ya, nanti disusun. Kalau masih enggak mau gimana, Pak? Ada sanksi atau bahkan? Ya, di bangsa bangsa. Jadi enggak tetap. Sebaiknya iya dong, nanti kan fluid itu mau diberok depan sampai 10 meter ke dalam kan. Karena kunci banjir itu tambungannya ada di sana. Iya, itu kan daerah, memang daerah untuk catchment area, penangkapan air. Nanti lah, pelan-pelan juga kita lihat bicara. Ini masih banjir. Itu masuk penggalian ini termasuk proyek yang dipercepat juga, Pak, di fluid, Pak. Yang di fluid ini. Gimana? Yang penggalian di fluid ini termasuk program yang dipercepat juga, ya, dalam masuk dalam program Bapak. Pak, kalau misalnya masih ada warga yang memilih tetap di permukiman liar itu, masih akan tetap di. Nanti lah diajak bicara. Kalau semuanya ditanya, pilih yang menetap sama yang di kanan kiri sungai, di, tadi Ciliwung, tadi Pesanggerahan, Sunter, Angke, semuanya kalau ditanya. Tapi kita berikan nanti penyagaan kolektif agar mereka mau. Antisipasi DKI gimana, Pak? Iya kan, sudah terus dirapatkan terus. Kita merapatkan terutama dengan siapa, Pak? Menyiapkan antisipasi. Ya, dengan semua yang terkait dengan banjir.
Kalau relokasi warga suara yang beberapa waktu menolak tuh Pak? Belum, kita kan belum memulai sosialisasi saja juga belum, baru pra sosialisasi yang saya lakukan dulu. Kalau yang saya tangkap mau dengan catatan ada solusinya yang baik. Seperti apa Pak? Seperti uang rohingan seperti itu? Ya dengan solusi yang baik itu macam-macam karena mereka ada yang pengen apa langsung uang, ada yang pengen diberi solusi tempat tinggal, macam-macam itu kasusnya, tidak langsung semua sama rata, enggak. Kalau yang menolak karena terlalu jauh itu solusinya seperti apa? Terlalu jauh, enggak mau dibawa kemana sih? Kalau yang warga kemarin di Pluit itu kan menolak ke Marunda kebanyakan karena terlalu jauh. Nah kalau yang mau, kalau yang enggak mau ya nanti ada jalan keluar yang lain. Tapi kan enak banget itu. Pindah ada tempat tidurnya, ada apa ada mebelnya, ada TV-nya ada. Ada CD, Pak. Katanya kerja terlalu jauh katanya, Pak. Ya terlalu jauh itu kalau nanti ada fasilitas transport mungkin akan beda. Ini kan kita ini itu proses cepat-cepatan, tapi kalau yang nggak mau ya dicari jurus yang lain. Tapi yang jelas bahwa ini untuk kemanfaatan orang yang lebih banyak, jutaan. Jangan sampai dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan yang sedikit. Tetapi juga kan karena menepati lahan di kanan-kiri sungai, itu sekarang undang-undang nggak boleh. Undang-undang KPU-an lah, undang-undang lingkungan hidup dan yang lainnya, perdanya juga. Nggak boleh, itu aja. 50 miliar. Pak, ada rencana penambahan pengurangan dividen nggak, Pak? Untuk memperkuat modal Bank DKI, Pak? Nanti tambah lagi malahan. Berapa, kalau Pak? Perlu ditambah lagi. Kalau memang gini, karena memang pertumbuhan asetnya sangat besar sekali Bank DKI. Pak, tapi sisi equity-nya perlu disuntik, ya sehingga kalau ada potensi, ada peluang, kenapa tidak? Masalah IPO gimana, Pak? Terus terang kita terlambat menyuntik dari Pemprov. Nah ini yang kita akan kita kejar. Pak, mau dimaintain. Semuanya full, Mike. Sampai sambung. Semuanya bareng-bareng, Mbak. Bareng-bareng semuanya. Targetnya sama. Akhir tahun itu, Mbak. Sambung. Saya drive, sambung. Tapi yang akan pertama di audit apa? Semuanya. Apakah bicara di semuanya.